aja yang ditulis di sini. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, alasnya berbentuk apa namanya nih? Trapesium samakah kaki? Karena di sini ada gambar yang identik dengan ukuran yang sama. Jadi, gambar di samping ini adalah alasnya aja nih. Dari prisma segi 4. Kenapa disebut segi 4 walaupun trapesium? Karena di sini ada sisinya ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Berapa tingginya? Tingginya berapa? 12. Kita tandain di sini 12, Bill. Oke. Okay? 12. Nah, sekarang tugasnya adalah mencari apa di sini? Semua ukuran yang tercantum dalam gambar adalah dalam sentimeter. Oh, pertanyaannya hitunglah volume, hitunglah luas si prismanya. Oke. Di sini tingginya, tinggi si prisma 12 ini bukan di sini, Bill. Sorry ya, bukan di sini. Tapi prismanya tingginya yang 12 itu di sininya, Bill. Oke. Jadi di sini kita belum dapat nilai tingginya. Sampai sini paham belum? Berarti Bill harus mencari dulu berapa tingginya si alas ini. Gimana caranya? Nah, di sini angka berapa? 3. Kalau di sini 3, panjang di sini berarti juga 3. Nah, udah nih 3 ya. Habis itu 15 berkurang 3 jadi berapa? 12. Jadi 12 ya. Sisinya kiri dan kanan ukurannya sama karena sama kaki. Jadi kiri kanan jadi berapa? Di sini 6, di sini 6. Nah, tahu nggak triple Pythagoras yang ada 10, 6, satu lagi? Kalau nggak kita pakai cara, boleh. Pakai cara aja dulu ya. Pakai cara. Misalkan ini X nih ya. X ya. Jadi gimana sih cara menghitung nilai X-nya? X kuadrat sama dengan 10 kuadrat karena sisi miring dikurang 6 kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan ya 100 dikurang berapa? 6 kuadrat adalah 36. 100 dikurang 36 hasilnya adalah 64. Berapa akar dari 100 dari 64? Berarti tingginya adalah 8 cm. At least di sini tadi 8 ya. Yang tingginya 8 ya. Oke. Sekarang kita hitung satu-satu dulu apa? Yaitu volume dulu ya. Volume itu rumusnya selalu luas alas dikali dengan tinggi selalu untuk semua bentuk bangun ruang kecuali limas dan kerucut. Karena nanti dia dibagi 3. Alasnya berbentuk trapesium, berarti Bill harus cari dulu luas alasnya, Bill. Kita hitung ya luas alasnya di sini. Luas alas kerucut rumusnya apa? Sisi sejajar dijumlah. Sisi sejajar yang mana? Jumlah sisi sejajar sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Yang disebut sejajar itu yang ya sama. Ya, berarti atas dengan bawah. Angka berapa? Jadi 3 sama 15. Dijumlah ya, 3 ditambah dengan 15. Tingginya berapa? Yang tadi kita cari 8 terus dibagi 2. Ditambah dulu berapa? 3 tambah 15 hasilnya sama dengan 18 dikali 8. Ada yang bisa disederhanakan? Bisa nih. 2 dengan 18 jadi 9 ya. 9 dikali 8 hasilnya 72. Nah, udah dapat luas alasnya yaitu 72. Tinggal dikali tinggi. Tinggi siapa? Yaitu tingginya si prisma 12. 72 dikali 12. Nah, kita hitung di sini ya. 72 dikali 12, 2 kali 2, 4, 2 kali 7, 14, 1 kali 2, 2, sama 7, berarti 800,
64, nah volume itu selalu pangkat 3 akhirannya. Sampai sini dulu paham nggak? Paham ya? Nah, satu lagi luas prisma nih. Nah, sekarang luas prismanya, tadi kan bawahnya udah dapat ya, tingginya berapa? Tingginya 8 ya, Bil. Nih, 8. 8 cm. Nah, atas bawahnya sama bentuknya. Lalu dari sini kita potong. Yang atas sama bawah bentuknya sama. Yang tadi bawah luas alasnya berapa? 72. Nah, kita nggak perlu hitung lagi ya. Ini 72, atasnya 72. Nah, ini dipotong dari sini. Dari sini dipotong, sret, dipotong lagi, atasnya juga dipotong. Potong. Habis ini dipotong sini, sret. Nah, nanti bentuknya berbentuk apa? Persegi panjang lagi. Ukurannya berapa aja? Tadi yang pinggirnya berapa nih? Kalau di sini 10, di sini juga 10 ya. Ini yang 10 nih, Bill ya. 10. Terus ketika 10, yang atasnya berapa? 3. 3 sampai sini dipotong lagi. 10 lagi ya, 10 lagi. Terus yang panjangnya berapa? 15. Tinggi prismanya berapa? Yaitu 12. Nah, jadi kita hitung dulu di jumlah yang paling bawah nih, semuanya. 10 tambah 3 tambah 10 tambah 15. 3 tambah 18, 9, 3 ya. 2, 30, 38, karena kan 2 nih. 38. Nah, tinggal 38-nya sama Bill dikalikan nih, Bill ya. Panjang kali lebar dari 38 dikali dengan 12. Kita hitung ya. 38 dikali 12, 2 kali 8 16. 6 tambah 1 7, ini 8 di sini 3 ditambah 6 456 nih. Sisanya tinggal di jumlah semua. Tambahkan ini ditambah ini ditambah ini. Jadi luas prisma sama dengan 456 tambah 72 tambah 72. 72 tambah 72 ditambah 456. 456. Jadi jawabannya 600 cm persegi. Oke, sampai sini paham?